Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung, Muhammad Iit, mengungkapkan fenomena alam yang menerjang Kabupaten Sumedang dan Bandung bukan tornado, melainkan fenomena angin puting beliung. Menurut Iit, saat ditemui di kantor BMKG Bandung Kamis 22 Februari, kejadian yang menimbulkan 33 korban luka-luka dan ratusan rumah serta pabrik rusak berat masih masuk kategori puting beliung. Berdasarkan pengukuran alat Automatic Weather Station AWS di Jatinangor, kecepatan angin mencapai 36,8 km per jam. Sedangkan tornado di atas 70 km per jam dengan daya rusak tinggi dan jangkauan lebih luas. Ada kemiripan, tetapi memang kalau penamaan tornado sendiri kan itu dimulai di daerah Amerika. Dan kalau kita lihat kejadiannya bahwa itu akan semakin lebih, dampaknya semakin lebih luas. Meluas kalau misalkan tornado dan umumnya terjadi di wilayah yang letak lintangnya menengah ya ke atas. Tapi kalau yang biasa umum kita terjadi di sini, yang biasa dipahami masyarakat, awal itu adalah fenomena angin puting beliung. Wah, Kak Garuda, kayak bahan Kak Garuda ya, Pak. Angin puting beliung di KHT. Iit berharap masyarakat selalu waspada kepada potensi bencana akibat cuaca ekstrim ini karena musim penghujan akan terjadi hingga Maret mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.